Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Sobat semuanya, saya masih ini belum siaran langsung karena kebetulan lagi dipakai untuk live streaming ya. Tapi ini menarik sobat RH sekalian, berita tentang atau yang terkait dengan Irjen Slamet Uli Andi yang ditugaskan untuk menjemput paksa Irjen Freddy Sambo ya. Ternyata dia juga Satgasus juga. Jadi Satgasus jemput Satgasus. Kebetulan dia adalah wakil komandan Satgasus 1 ya. Jadi Irjen Slamet Uli Andi pangkatnya sama. Dan dia yang konon diperintahkan oleh Kapolri untuk menjemput paksa Verdi Sambo. Menarik ya. Coba kita bacakan dan kita nanti kulik-kulik siapa itu Slamet Uli Andi. Dan juga dia masuk dalam jajaran Satgasus juga. Bahkan pangkatnya wakil komandan Satgasus ya. Oke. Okay. Coba kita lihat ya. Oke. Sebagaimana dilansir oleh suara.com, profil Irjen Slamet Uli Andi ditunjuk Kapolri jemput paksa Verdi Sambo. Suara.com. Profil Irjen Slamet Uli Andi tengah ramai diberitakan pasalnya dirinya disebut sebagai pihak yang telah menjemput Irjen Verdi Sambo untuk dibawa ke markas Komando Brimob. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menurut Kapolri, Irjen Slamet Uli Andi telah menjemput Verdi Sambo untuk ditempatkan khusus Patsus di Mako Brimob. Masalahnya kita tidak pernah tahu ya, betulkah dia di sana. Semula menurut Kapolri, Verdi Sambo sempat mengelak tudingan bahwa dirinya melakukan rekayasa pembunuhan terhadap Brigadir J atau Yosua. Kemudian tim khusus yang dibentuk Kapolri meminta Irjen Slamet Uli Andi untuk menjemput Verdi Sambo berdasarkan keterangan terbaru Barada Richard Eliezer, Barada E. Penasaran seperti apa sosok Irjen Slamet Uli Andi? Langsung saja simak ulasan mengenai profil Irjen Slamet Uli Andi yang telah dirangkum dari berbagai sumber di bawah ini. Irjen Slamet Uli Andi saat ini tengah menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Mabes Polri setelah sebelumnya menempati posisi Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Lahir pada 15 Juli 1971 ya. Nah, memang lebih muda lagi. Irjen Slamet Uli Andi adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Berarti sama dengan Verdi Sambo ya. Tapi Verdi Sambo kelahiran tahun 73. Yang memiliki rekam jejak di bidang reserse. Beberapa jabatan yang sempat diemban Irjen Slamet Uli Andi diantaranya adalah sebagai berikut. Perwira Menengah Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri, Kabak Mon Robinopsnal Bareskrim Polri, kemudian Kabak Mon Robinopsnal Bareskrim Polri, kemudian Karobinopsnal Bareskrim, kemudian Dirtipit Cyber Bareskrim Polri, jadi Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim 2020, dan Kadif TIK Polri ya. TIK itu adalah tadi apa namanya, TIK itu Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Mabes Polri ya. Irjen Slamet Uli Andi memang sudah terkenal dalam kepiawaiannya menangani banyak kasus. Kasus yang paling terkenal yang diselesaikan oleh Irjen Slamet yang juga akrab dengan panggilan Kapten Jack ini, wah luar biasa, adalah kasus yang melibatkan Abu Janda dan juga kasus Sugi Nur Raharja atau Gus Nur ya. Kemudian peran Irjen Slamet Uli Andi dalam kasus Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memang telah memerintahkan seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal untuk menjemput Irjen Verdi Sambo agar dibawa dan ditempatkan khusus Patkus di markas Komando Brimob.
Sang utusan kepala Polri tersebut juga merupakan seorang jenderal bintang 2, yaitu Inspektur Jenderal Slamet Uliandi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri. Irjen Slamet Uliandi diutus untuk menjemput Verdi Sambo. Setelah Mabes Polri memutasi dengan demosi terhadap Verdi Sambo dan beberapa anggota Polri lainnya sehingga tidak ada lagi hambatan yang dimiliki Polri dalam mengusut kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri meminta Irjen Slamet Uliandi menjemput Verdi Sambo berdasarkan keterangan terbaru Barada Richard Eliezer atau Barada E. Pada saat itu Barada E telah mengubah pengakuannya dengan menjelaskan secara rinci peristiwa yang sebenarnya terjadi di rumah dinas milik Sambo. Dalam kasus ini pula Irjen Pol Slamet Uliandi selaku Kepala Divisi TI Kapolri juga sempat memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM di Jakarta pada hari Jumat 5 Agustus 2022 untuk memberi keterangan uji balistik kasus penembakan Brigadir J. Demikian ulasan mengenai profil Irjen Slamet Uliandi yang menjemput paksa Verdi Sambo dan membawanya ke Makobrimob. Semoga bermanfaat ya. Luar biasa ya. Irjen Slamet Uliandi ya. Jadi sobat era sekalian, ini ya. Kelahiran 15 Juli 1971 ini siapa ya? Teman saya Lutfi Yazid kalau tidak. Jadi 15 Juli ya. Kalau Anies Baswedan kira-kira pertengahan juga, tetapi bulan apa dia? Oh, 7 Mei ya, Mei, Juni, Juli ya. 15 Juli itu adalah TM Lutfi Yazid ya, pengacara Prabowo kemarin dalam sidang di MK ya, mungkin ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat ya. Oke. Rupanya enggak ada dia ya. Oke ya, sahabat era sekalian, coba kita lihat Irjen Slamet Uliandi ini bagaimana profilnya. Irjen Pol Slamet Uliandi lahirnya 15 Juli 1971 adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 26 Juli menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri. Slamet lulusan Akpol 1994, berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan Jenderal Bintang 2 ini sebelumnya adalah Dirtipit Cyber Bareskrim Polri ya. Oke, ini referensinya sobat era sekalian. Ya, tapi yang menarik dari Slamet Uliandi ini kalau kita lihat dokumen di sini itu adalah wakil ketua Satgasus ya. Jadi berdasarkan surat perintah nomor Sprint 1583 ya. 7 Huka 66 2022 tertanggal dan mulai berlaku pada 1 Juli 2022 itu Irjen Slamet Uliandi ini adalah di sini Kepala Divisi TIK Polri adalah Wakasat Gasus 1. Jadi wakil komandan ya. Satuan Tugas Khusus 1. Sementara kalau Wakasat Gasus 2 adalah Reza Arif Dewanto Brigjen Pol ya. Jadi sobat era sekalian, menarik ini ya. Makanya judulnya adalah Satgasus Jemput Satgasus, tapi kita tidak tahu sejauh mana sepak terjang Slamet Uliandi. Karena Satgasus kemudian dibubarkan karena dianggap sebagai satuan tugas dalam tanda kutip yang katanya mafia kejahatan, kata IPW ya, ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, STS ya, Satgasus ya, Sugeng Teguh Santoso. Jadi menarik ya, jangan-jangan karena kedekatan itulah kemudian Slamet Uliandi ini yang di perintahkan untuk menjemput Verdi Sambo karena dia wakil Satgasus 1 dan satu angkatan memang dengan Verdi Sambo ya, yaitu angkatan 1994, tetapi dia lebih senior dibandingkan
usianya karena dia kelahiran tahun 1971, sementara Ferdi Sambo kelahiran 1973, Februari 1973 kalau tidak salah Ferdi Sambo ya. Jadi wajar kalau yang diperintahkan adalah Slamet Uliandi ya, mungkin rekan satu perjuangannya di Satgasus. Sobat daerah sekalian, itu ya mengenai Slamet Uliandi. Jadi gara-gara kasus Brigadir J ini, kita mengenal banyak orang ya, banyak perwira, banyak jenderal yang selama ini barangkali tidak kita kenal. Kita hanya kan kenal biasanya satu Kapolri biasanya, dua Wakapolri pun nggak terlalu dikenal, Gatot Edi. Kemudian Kabareskrim biasanya yang dikenal. Kemudian Kapolda Metro Jaya yang dikenal. Kemudian yang dikenal lagi adalah Kadif Humas biasanya, ya kan? Itu saja pejabat-pejabat Polri yang kita kenal. Tetapi sekarang kita, kecuali di daerah mereka mengenal Kapoldanya, tapi belum tentu juga. Tetapi memang sekarang yang banyak orang-orang yang mulai dikenalkan atau dinaikkan ke media karena perannya yang terkait Ferdi Sambo ini, baik peran positif maupun peran negatif ya. Sobat daerah sekalian, saya sedikit mau membacakan hasil-hasil polling kemarin. Mungkin tidak punya perbedaan secara signifikan, tetapi paling tidak penting ya. Dan juga jangan lupa tanggal 26 sampai tanggal 28 Agustus itu akan diadakan Kongres Umat Islam 2. Jadi silakan hadiri ya, dan juga silakan baca atau tonton interview saya dengan siapa namanya, Masri Sitanggang ya. Jadi teguhkan ukhuwah, tata ulang negara ya. Ayo hadiri Kongres Umat Islam 2. Ada videonya ya, walaupun belum ditonton banyak orang, tetapi mudah-mudahan menarik bagi publik untuk menontonnya ya. Dan kemudian juga hadir dalam Kongres Umat Islam 2 yang diadakan di Medan, di Asrama Haji kalau tidak salah ya. Dan saya pun nanti akan hadir ke sana ya, tanggal 26 dan 28 itu insya Allah ya. Oke, sobat daerah sekalian, ada beberapa yang ingin saya share dalam kesempatan ini terkait dengan terkait dengan beberapa isu ya, termasuk misalnya Sambo mengajukan pengunduran diri, bagaimana menurut Anda atau sobat RH menilainya? 33.000 voting ya, voters mengatakan terhormat 8%, tidak terhormat 88%, dan ragu-ragu 4%, karena mereka menganggap it is too late ya, it's already late untuk mengundurkan diri. Kalau seandainya dari awal mengakui dan mengundurkan diri mungkin dianggap jantan, tapi ini it is already late ya, it has been late ya. Oke. Apakah Anda yakin motif Sambo soal kesusilaan, pelecehan atau perselingkuhan? Ada 39.000 yang voting, yang percaya 7%, tidak percaya 89%, ragu-ragu 4%. Jadi ini omongan Kapolri, katanya motif Sambo membunuh itu karena soal kesusilaan. Cuman tidak eksplisit Kapolri, dia mengatakan either pelecehan or perselingkuhan. Tapi rupanya voters atau sobat RH atau masyarakat paling tidak melalui RH channel tidak percaya. Tingkat ketidakpercayaan sampai 89% ya. Polling lainnya misalnya soal terkait dengan soal Raja Judi ya. Menurut Anda mana yang benar tentang bos judi online kabur ke Singapura? 37.000 voters atau voting yang mengatakan lolos dari pantauan itu 4%, sengaja dibiarkan kabur 95%, ragu-ragu 1%. Jadi oke ya. Jadi apakah Anda percaya pernyataan Kadif Humas bahwa uang 900 miliar di rumah Sambo itu hoax? 22.000 yang voting, yang tidak percayanya 91%. Jadi negatif semua ya image-nya terhadap Polri. Kemudian apakah Anda percaya terhadap temuan tim forensik yang menyatakan tidak ada penganiayaan pada Yosua setelah autopsi ulang? 45.000 yang voting, yang tidak percaya 92%, lagi-lagi ya negatif. Kemudian
Apakah Anda setuju usulan anggota Komisi 3 agar berhentikan sementara Kapolri dan kasus Sambo diambil alih Mahfud MD? Yang setuju 77% dari 38.000 yang voting ya, lagi-lagi ya. Apakah Anda percaya Kuat Ma'ruf, seorang ART dan driver Putri, pernah mengancam untuk membunuh Yosua? Kemudian 20 ribu lebih yang voting yang tidak percaya 71%, jadi negatif semua. Apakah Anda percaya Yosua masuk kamar Putri di Magelang dan melucuti pakaian? Ini 77.000 yang voting, yang tidak percaya 93%, ya luar biasa ya, 77.000 ya kalau soal-soal begini yang voting ya. Kemudian apalagi ya, sebelum kejadian yang viral belakangan ini, apakah Anda pernah mempercayai Polri? 45.000 yang voting, yang bilang pernah mempercayai 11% dan tidak pernah 81%. Jadi paling tidak kalau ukurannya Sobat RH atau penonton channel ini, maka sesungguhnya berat dari awal orang tidak percaya dengan Polri ya. Nah, apalagi misalnya kalau kaitannya dengan Slamet Uliandi ini, begitu kita tahu dia adalah wakil ketua Satgasus, ya orang bilang jangan-jangan dia kaki tangan Sambo juga, jangan-jangan dia satu grup juga dengan Kapolri dan lain sebagainya. Tapi jangan-jangan, sekali lagi, jadikan ini momentum untuk perbaikan Polri ke depan, karena kita membutuhkan Polri yang kredibel ya, Polri yang bisa dipercaya, yang amanah, yang trusted, yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Ya, tidak sekedar yang menegakkan hukum atau bentak-bentak orang seperti Brimob di pengadilan etiknya Sambo ya. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan lagu ini. Salam 0%. Ciao. Salam 0%.